Mau pergi jalan-jalan habis ini. Nah, aku baru selesai make up sama bikin rambut. Menurut kalian gimana? Nah, kalau menurut kalian make up simple tuh kayak gimana sih? Kalau buat aku, ya make up simple tuh kayak gini. Buat sehari-hari, bukan buat sehari-hari juga sih, cuman buat kalau misalnya mau jalan-jalan, pergi gitu ke mall atau mau ada acara yang nggak terlalu formal, aku sih biasanya make up kayak gini. Nah, buat kalian yang mau lihat gimana make up simple aku udah tadi udah videoin, jadi nonton ya. Oke, pertama-tama supaya nggak siwer-siwer kalau lagi make up, biasanya aku pakai roll rambut di depan supaya nggak ke depan-depan. Pakai lip balm dulu. Nah ya, kalau misalnya pakai lipstick atau mau pakai apa-apa bibirnya nggak kering. Oh, aku biasanya pakai concealer dulu. Karena kan bawah mataku tuh hitam banget, kayak panda. Jadi aku biasanya pakai concealer. Tapi aku baru dapat tips dari salah satu makeup artist ternama. Katanya baiknya sebelum pakai concealer itu kita taruh kayak warna merah gitu dulu, supaya warnanya itu yang hitam-hitam itu tuh nggak terlalu hitam dulu, baru nanti kita pakai concealer. Pasang deh concealernya. Kita aja. Nah, biasanya aku sambil kerjain eyeliner dan lain-lain, ini concealernya aku biarin dulu supaya kayaknya biar lebih nyerap gitu. Pakai eyeshadow nih, warnanya warna kulit sih sebenarnya, cuman biar warnanya rata aja. Udah kelihatan nggak? Pakai eyeliner. Oke, kurang lebih udah sama. Terus alis yang biasa aku pakai bentuknya kayak spidol. Jadi dia cuman kayak ngisi-ngisi gitu di dalamnya, kayak garis-garis. Bikin dulu apa sih namanya? Bagian luarnya gitu. Terus udah deh, tinggal diuak-uak. Itu dibikin kayak garis-garis gitu. Udah jadi. Sekarang kita ngeblend concealer yang di bawah. Nah, lalu jadi ini blush on tapi kayak semi krim gitu. Kayaknya cuma dipok-pok aja sih sebenarnya. Wow. Udah deh, tinggal bedakan. Jadi bedaknya aku biasa pakai bedak tabur. Aku gak suka pakai bedak yang tebal-tebal. Oke, terus biar lebih rata. Hah? Nih, masih eyeshadow palette yang tadi. Cuman ini aku ambil yang warnanya yang tua, supaya bawah matanya itu jadi kelihatan agak sedikit kebuka matanya. Nah, sebelum make up sih aku pakai primernya dulu. Terus lipstiknya. Oke. Sekarang rambutnya ya. Nah, rambutnya sekarang biasanya aku pakai ini.
jadi udah panas. Kalau aku udah kelamas dari pagi, rambutnya kan suka agak lepek. Biar nggak terlalu lepek, aku biasa pakai ini dulu. Oke, terus kita buka deh. Teret, beres deh. Itu dia sekian Green and Blue hari ini. Nah buat kalian yang misalnya penasaran video Green and Blue selanjutnya, pokoknya jangan lupa subscribe. Nanti kan akan ada notification kalau misalnya kita ada video baru. Sampai jumpa.